Halo Kang Don, pesanan saya datang. Saya beberapa hari yang lalu pesan ini. Oke. Unboxing. Oke. Semi hard. Iklannya hardcase-nya. Ini adalah hardcase-nya. Sebenarnya soft, tapi anggap saja hardcase ya. Oke. Kebalikannya. Ada ininya. Wow, sudah ada bonusnya di sini. Bonusnya dulu. Sarung tangan. Sarung tangan, obeng, ini tas sampingnya, saya akan perangin nanti. Oke, soft leather, dan faktor utamanya adalah flute. Flute. Oke. Iya, teman-teman. Jadi sekarang sudah menuju semester pendek, sekarang UAS, dan saya ingin ada sesuatu yang bisa jadi tantangan selama semester pendek ini. Jadi saya memesan flute. Saya ingin belajar flute selama semester pendek. Artinya semester baru normalnya akan mulai bulan Agustus, sekarang masih Mei, Juni, Juli, Agustus. Jadi saya punya waktu sekitar 2 bulan lebih untuk belajar flute. Dan saya dari kecil tidak bisa memainkan flute sama sekali, karena sangat berseberangan dengan gitar. Gitar itu, kalau mau nada tinggi, saya pencet, tek, 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 itu tinggi. Tunjuk, tengah, manis, clinking, itu semakin lama makin tinggi. Kalau flute atau seruling itu saya pencet ke sana, semakin ke clicking nadanya semakin rendah. Nah, kan itu jadi berlawanan sekali. Jadi itulah. Kenapa kok nggak biolanya saja yang dilancarkan? Saya sudah nyerah pakai biola. Ini namanya sudah bukan violin lagi, tetapi viola da gamba. Apa itu? Violin yang mungkin namanya juga violin da gamba. Itu semacam violin, mirip violin, tetapi ada fret. Ya, violin saya kasih fret. Dan saya bisa lancar sekarang. Saya tinggal belajar gesek saja. Nanti suatu saat ketika saya sudah pede, maka fret itu akan saya lepas. Oke, balik ke sini. Lihat, ini masih baru ya, terlihat juga. Oke. Jadi, kalau saya baca dari liter, ini adalah foot joint, kakinya. Ini karena ini adalah B foot, karena ininya dua, satu, dua. Kemudian, oke, ini saya baru kenal violin. Terus body, mungkin body, saya nggak tahu namanya body chain atau body saja. Ini adalah untuk membersih, kayaknya kain yang ini digunakan untuk membersihkan. Oke, saya tidak tahu. Ini adalah barinya. Saya belum tahu ganjelnya ya. Oke, jadi ini masih ada merah-merahnya ini, sepertinya pin, ganjel saja agar dia ketika di perjalanan tidak gerak-gerak. Ya, bisa dibuka dengan cara
menarik karena sepertinya tuasnya ya. Oke, nanti dulu, saya tidak tahu juga. Kemudian yang terakhir adalah head joint. Ini kepalanya ada tutupnya, bodinya juga ada, tapi anehnya footnya nggak ada tutupnya. Oke. Oke. Saya selama ini belum pernah meniup seruling, belum pernah berhasil meniup seruling. Seruling, saya coba. Pertama kali saya meniup seruling dan lumayan berhasil, karena sebelumnya malah gitu aja. Awal yang bagus. Oke, sekarang bagaimana saya harus merangkai ini? Oh, head swing. Sepertinya mereka tidak bisa bersatu. Oke. Ternyata ini harus dilepas sepertinya. Adakah petunjuknya? Oke, tidak ada. Sama bodinya. Oke, dan dia harus, mana yang harus saya pegang? Oke, jadi merah-merahnya ini, si ganjal-ganjalnya ini harusnya dilepasi satu-satu. Lepas. Lepas. Flute saya ini ternyata flute-nya termasuk close hold, dan begitu lepas ini sudah bisa di, tadi tidak bisa karena ada ganjalnya ya. Oke, jadi menurut tutorial yang saya lihat, maka 1, 2, 3, satunya di sini. Oh, ini si 1, 1, 1, 2, 3. Ini ya, ini kan katup kok nggak dipakai jari ya, ngatupkannya pakai ini yang belakang. Lihat, kan? Ini, oke, katupnya lewat sama ini. Oke, jadi pakai jempol. Katup terus. Ini adalah telunjuk. Ini panjangnya. Offset. Ini hanya nanti untuk. Ini digunakan untuk membuka tutup katup yang belakang. Ini. Yang lihat ya. Ding, ding. Kemudian ada lagi trio untuk ini. Jadi tidak semua katup itu hanya menutup bawahnya saja. Jadi contoh ini punya tetangga di sini, di atasnya yang justru menutup daerah sini. Jadi yang perlu saya ini ya. Oops, headnya salah. Harusnya gini ya. Tidak perlu saya putar. Kakinya belum dipasang, gimana saya ini? Oke, pasang kaki. Lihat, di sini ada katup yang aneh. Oke. Jadi aneh seperti apa? Lihat,
Jadi ini di tekan pakai jari ini itu bisa. Nah, jadi ada dua dan ini seperti ada ulirnya itu ya. Jadi memang biar bisa sliding. Jadi, dan ini membuka tutup dua, satu yang di sini dan yang ini, dua-duanya. Untuk apa? Oke, tes. Belum apa, saya belum apa. Oke. Joinnya juga ternyata lain lagi, jadi saya bisa milih ini atau ini. Ternyata panjang juga ya. Saya bisa milih ini, satu, dua, ini, lepas, juga bisa ini. Jadi, lihat, ini untuk lepas. Jadi, jika ini ditekan, justru malah tinggi, karena aslinya dia melepas katup yang bawah ini. Nah, ditekan. Isinya di mana ya? Oke, next. Oke. Saya sudah senang karena saya sudah bisa membunyikan alat ini. Nggak bisa lagi. Oke. Oke, di minggu-minggu mendatang siap-siap untuk diteror dengan video permainan flute saya yang masih fals.